pasar di suasana malam ya, yang disediakan oleh pihak hotel untuk melayani para tamu-tamu hotel, baik wisatawan maupun lokal. Berarti udah seminggu belum mandi. Darahnya lain. Darahnya lain. Jadi inceran darahnya. Banyak juga ini itemnya, itemnya, Bli. Itemnya banyak juga nih, Bli. Ini beliau adalah salah satu wirausaha yang ada di Bali. Sudah berapa lama dengan beli siapa? Madi. Beli Madi. Beliau adalah wirausaha yang ada di Bali ini. Salah satu inspirasi dibuat Waris ke depannya. Agar semangat juga di sana untuk berwirausaha. Beliau di sini kurang lebih udah berapa lama? 7 tahun ya? Sudah 7 tahun di sini, Bray. Untuk dagang ini, dan memang beliau komitmen ya. Jadi di sini terus ya, nggak pernah pindah ke tempat lain. Tapi sebelumnya di mana ininya beli? Oh, di pasar juga ada. Tapi kalau untuk di sini emang fokus di sini. Oh, jadi di sana siang. Oh. Setengah hari di sini. Terus habis. Biasanya kalau enggak ada meeting. Oh, setengah hari di pasar. Oh, berarti untuk waktu-waktu tertentu aja ya, berarti ya. Sampai malam. Oh. Meeting. Oh, oke. Tapi di pasar itu itemnya sama? Sama. Sama. Oke. Harganya lebih. Oh gitu malah. Ya, kalau sini kan tamu meeting. Ya karena banyak kan tamu meeting, dan memang ketentuan dari pihak hotel juga mungkin harus harganya di bawah ya. Sehingga untuk daya tarik wisatawan juga ya. Kalau yang di pasar udah berapa tahun beli ininya? 13. Oh, 13 tahun. Lumayan lama. Nah, tapi kalau untuk dulu bagus. Oh gitu. Orang jadi makanya sekarang difokus di apa namanya di hotel. Jadi dua-duanya jalan ya, di hotel jalan, di pasar pun jalan. Tapi kalau untuk itemnya sendiri ini beli produksi sendiri apa gimana ini? Rumahan. Oh, iya, home industri ya. Jadi kita tinggal ngambil dan mungkin lebih, juga lebih terjangkau ya harganya karena memang buat dagang ya. Iya, itemnya, dan ini kayaknya banyak kan bahan-bahan apa nih? Icon apa-apa ini kalau gini? Rayon ya. Berarti kayak yang biasa buat itu beli apa Bana. Namanya? Buat mukena gitu. Dulu kan kayak mukena Bali ya ini ya, jenisnya ini ya? Iya. Oh, soalnya saya juga punya usaha ini butik dulu. Iya, dulu saya ada, jadi sampai sekarang itu berjalan, tapi ada yang kelola di Tarakan, Kalimantan, tapi dia ikonnya ini Bali. Ini makanya saya baru-baru tahu. Iya, mau kena Bali tuh kayak gini nih bahannya, tapi motifnya kan beda-beda. Iya, banyak. Kayak gini. Iya, benar. Nah, kayak gini nih. Iya, benar. Motifnya beda-beda. Warna dasarnya ada yang ungu, ada yang biru. Lama tuh saya beli main itu, lama. Yang kayak gini juga home industry juga ini beli ya? Nah, ini luar negeri. Oh, oke. Berarti udah cukup lama juga, namun lebih lama di pasar ya? Iya. Jualannya. Wah, itemnya banyak banget tuh, Bray. Jadi kalau main ke Bali, jangan lupa mampir ke sini. Langsung tiap ketemu. Tiap hari? Tiap hari ya ini tiap bukannya? Kecuali nyepi. Oh ya, kecuali sama nyepi, hari raya. Oh gitu, nyepi dan hari raya itu tutup ya. Oh, dengan beli nengah Madi. Dengan beli Madi. Oke, jadi langsung ke kios beli Madi. Kami pun tim dari Waris akan belanja
mungkin beberapa item buat oleh-oleh nanti karena harganya cukup terjangkau di sini nih, Bray. Iya, di bawah pasar, tapi lebih menariknya ini pilihannya banyak. Iya, pilihannya banyak dari segi kualitas, harga, dan juga motif. Ini banyak macamnya nih. Ini tamunya lagi ada. Nah, tuh tamunya banyak tuh. Tuh banyak ini ya, Bray. Tapi si waris nggak ngerti nih bahasanya, Bray. Tuh lagi banyak yang beli nih kebetulan nih, Bray. Tuh. Jenisnya banyak ini, Bray. Jadi beliau ini berdua dengan istrinya. Ini ada aksesoris juga nih, Bray. Ini cewek-cewek. Jadi mereka beli buat diving mungkin ini, Bray. Untuk renang. Kita lihat antusias para pengunjung untuk memilih beberapa item dagangan yang ada di apa di kios beli ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua untuk berwirausaha. Bahwasanya usaha apapun yang kita jalanin, yang penting kita yakin, kita tekun dan konsisten, saya rasa nggak begitu sulit ya, Bray. Ini ada tuh jenisnya, ada tuh my itemnya banyak tuh, Bray. Kalangan cincin tuh, Bray. Ini tas-tasnya nih banyak. Ini buat cewek-cewek nih. Tuh. Ini buat tas-tas yang buat ke pasar ini. Tuh. Buat tas ke pasar. Ini tas-tas buat zaman now nih, tas zaman now nih, Bray. Ini bentuknya nih. Jadi malam ini jadwal atau agendanya gerobak pasar atau kios dagangan dari beli ini untuk mencari inspirasi baru dari beliau. Jadi semakin malam semakin ramai nih, Bray. Ini jenisnya nih. Oh. Ntar kita coba berbincang-bincang lagi sedikit sama beliau setelah konsumen beliau bergeser ya. Banyak motifnya nih, Bray. Pilihannya banyak. Tuh ada tas-tas tuh, Bray. Tas-tas itu tuh, tuh. Ada tas-tas home, semuanya home industry dari berbagai material yang digunakan. Itu yang tadi nih, Bray. Ada topi-topinya juga, ada topi-topinya. Kita lihat topi koboi yang ada di depan nih, Bray. Nih topi-topi. Oh, ada topi-topinya nih, Bray. Jenisnya atau biar akang aja nyambungin aja. Topi kayak topi golep. Ini topi koboi, tapi kudanya nggak ada. Kudanya kabur. Ini celana-celana bisa buat diving, renang, atau buat bersantai di hotel mungkin, atau di penginapan, atau mungkin buat jalan. Tuh motifnya macam-macam tuh, Bray. Tuh warnanya juga macam-macam tuh, ada yang hijau, ada yang hitam, kombinasi putih. Ini topi-topi koboi. Tuh. Nah, banyak nih, Bray. Makanya teman-teman berada di sana, tentunya yang diwaris harus lebih semangat lagi ya dari beliau. Gimana caranya kita bisa mengambil peluang juga nih, khususnya untuk berwirausaha ya. Ini ada sendal-sendal
sendal-sendalnya ada nih. Ini juga nih tuh sendal-sendalnya tuh bray, sendal-sendal buat di air bisa nih, amfibi nih, di air bisa, di darat juga bisa. Tuh lucu-lucu nih celananya. Ini paling estimasi harganya antara 20 sampai 30 nih paling mahal nih. Nih, 20 sampai 30. Jadi relatif terjangkau ya, bray. Tuh motifnya bagus-bagus nih bray, warnanya cerah-cerah. Masih banyak tuh, si belinya lagi sibuk ngurusin kembalian tuh. Tuh si belinya ngurusin kembalian. Nih di sini kita bisa bersantai sambil ngeliatin air mancur yang disediakan oleh fasilitas hotel ini, bro ya. Ada ruang smoking juga ini di sini. Jadi untuk pasar malamnya di kiri kanan tempatnya nih, bro. Tuh ada lampu neonnya segala apa tuh di atas. Tuh. Jadi banyak pilihannya, bray. Oke, bray, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua ya. Khususnya di teman-teman waris agar kedepannya makin semangat untuk berwirausaha ya. Khususnya di fashion, karena fashion itu enggak ada matinya selagi kita bisa update. Update untuk membuat suatu produk yang sekiranya enggak umum. Tuh harganya 35. Terjangkau bray, harganya bray. Sangat cocok buat oleh-oleh. Kalau udah dipakai mah enggak bakal ditanyain. Ini brandnya dari mana? Intinya dari Bali aja. Tuh si bray tuh. Ini bisa jadi hiasan juga nih bray, untuk memenuhi meja hias. Tuh XXL. Misi bos. Lanjut. Ini ada motor tuanya nih. Double. Tuh motor tua dah. Motor lawas tuh. Warnanya? Ada di sana. Pilihannya banyak bray, luar dalam. Biru. Apa ini? Kemeja. Tuh. Alhamdulillah ini bray lagi ramai beliau. Saya sampai dicuekin sama dia. Bos. Bos ya gitu. Angkatnya rumah sendiri. Kok gitu biasa rumah sendiri lah. Anggap rumah sendiri ya beli ya. Aduh. Ini ada kue-kue juga nih beli. Iya, apa ya susu ya. Nih, ada tester yang masih kotak. Testernya jangan, waduh. Oh, nih dikasih tester nih yang masih beli nih tuh. Tuh kue-kue juga tuh. Jadi komplit di sini nih bray. Ada kuenya, dikasih testernya lagi nih. Ini waris baru ngeliput nih, gimana kalau... Oke bray, kembali lagi di Warung Inspirasi. Kali ini saya masih bersama Bli Made. Bli Made, seputar, kita ngebahas seputar usaha beliau yang ada di Bali ini. Jadi mungkin untuk teman-teman di sana ada nggak Bli masukan? Atau mungkin Bli mau promosi perihal produknya Bli?
promosi gini, promosinya. Nah, intinya produknya banyak lah ya. Jadi kalau main ke Bali bisa mampir ke sini. Nanti kami pun warung inspirasi dijamin akan itu. Harga dijamin terjangkau lah ya, ya. Oh, karena memang beli juga udah cukup lama di sini, apalagi di pasar itu ya, udah lebih dari 10 tahun ya, ya. Oke. 12 tahun loh itu lumayan lama tuh, Bray. Jadi bisa jadi inspirasi juga beli ini untuk kedepannya kita bisa lebih semangat juga berwirausaha ya, beli ya. Oke, terima kasih banyak ini, beli ya, atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya kita masih bisa bertemu lagi dan kita bisa menginspirasi. Iya, mudah-mudahan diajak lagi. Iya, jadi kita bisa ketemu lagi, bisa saling berbagi pengalaman ya, beli ya. Oke, jangan kan bos ini kan pengalamannya lebih jauh. Ah, enggak, sama beli, kita sama-sama belajar di sini. Iya. Kalau untuk jam terbang masing-masing lah, minimal kita mau berbagi sama yang lain, tentunya dalam hal pengalaman. Penting kerja. Iya, ya, betul. Disiplin. Disiplin. Totalitas ya, apalagi di usaha ya, harus total, nggak boleh setengah-setengah ya, beli ya. Oke. Jadi sebelum Waris beli, ada beberapa item yang akan saya beli di sini. Jadi saya menjelaskan bahwasanya ini usaha beliau sendiri ya. Ucara apa usaha beli sendiri. Jadi ini beliau bisa jadi inspirasi. Bos sendiri. Nah, bos sendiri, anak buah sendiri gitu. Jadi meminimalis pengeluaran mungkin ya. Jadi mudah-mudahan di video kali ini bisa menginspirasi teman-teman. Jadi jangan lupa tuh di subscribe, like, and share untuk di Waris. Ini Waris warung inspirasi untuk menginspirasi teman-teman dalam wirausaha. Oke, sampai ketemu di Bali, sampai ketemu dengan Bli Made. Bli Made. Mudah-mudahan kedepannya masih bisa berbagi.